Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlaha waramha wa'afiha wa'fu'anha. Media sosial kini sedang dihebohkan dengan munculnya berita terbaru. Pasalnya, pedangdut muda meninggal dunia saat berada di puncak karirnya. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya jika kita mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah sebuah titipan semata. Dunia hiburan memang selalu menyimpan ceritanya sendiri bagi para bintang yang mengisinya. Sebelumnya, artikel ini kami kutip dari liputan6.com. Kecelakaan lalu lintas memang masih menjadi momok bagi banyak orang, tak terkecuali artis pedangdut atau selebritis. Hingga saat ini masih banyak korban yang meninggal dalam berbagai kecelakaan, seperti yang dialami oleh pedangdut muda yang satu ini. Sang artis harus pergi untuk selama-lamanya akibat kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawanya. Setelah menjalani perawatan intensif akibat mengalami kecelakaan mobil di Jalan Tol Semarang Solo kilometer 428, Caca Serli, mantan personil Trio Macan, dinyatakan meninggal dunia. Hal itu disampaikan langsung oleh Lia Trio Macan melalui akun media sosial. Dalam unggahannya itu, Lia memajang foto Yuseli atau yang lebih akrab disapa Caca Serli, sambil mengungkapkan kalimat bela sungkawa. Banyak yang masih tak percaya wanita kelahiran 23 Januari 1991 itu meninggal dunia. Caca Serli alami kecelakaan beruntun pada hari Senin di Jalan Tol Semarang Solo kilometer 428. Manajer Caca Serli yaitu Oki membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.